Taman Ukila memang sudah menjadi salah satu lokasi yang paling sering dikunjungi warga sekitar untuk bersantai menghabiskan waktu, apalagi pada saat bulan Ramadan. Salah satu pilihan ngabuburit menarik di kota Ternate yakni Taman Ukila. Tepatnya di Jalan Sultan Muhammad Iskandar Jabir, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Maluku Utara. Selain itu, lokasi ini juga bisa menjadi pilihan Tribuners untuk berburu takjil, karena sepanjang depan taman, para penjual mengadati dagangan dengan berbagai jenis kue seperti kue donat, talampa atau lempar, kue lapis, panada, dan berbagai jenis kue lainnya. Selain takjil, ada pula nasi jaha, lauk pauk, sayur masak, ubi rebus, pisang rebus, dan goh ikan. Minuman dingin yang menggiurkan juga ada di sini Tribuners, seperti es kelapa muda, es dawet, es buah, dan bahkan olahan jus buah segar. Setelah lengkap berburu takjil, Tribuners jangan lupa untuk membeli kurma, dan tentu saja di sini juga terdapat berbagai jenis kurma yang bisa dipilih sesuai selera. Tak jauh dari lokasi berburu takjil, depan Taman Ukila juga terdapat lapak penjual pakaian muslim, pria dan wanita hingga anak-anak. Tribuners Taman Ukila menjadi pilihan warga kota Ternate untuk ngabuburit karena setelah selesai dengan takjil maupun berbelanja, Tribuners bisa santai sejenak di taman sambil menikmati pemandangan laut indah dengan hamparan Gunung Tidore dan Gunung Maitara, hingga menunggu waktu berbuka puasa tiba. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!